Saputra? Lapar banget nih. Wih, Saputra kayak orang lagi kelaparan aja. Ya habis. Kira-kira kamu nih, Ri. Apa? Baru juga aku datang. Emang aku salah apa? Gara-gara kamu datang nih, makan aku habis. Emang udah habis kali. Aku nggak datang juga tetap habis. Pokoknya kamu yang salah, Ri. Cepat ganti rugi. Enak aja. Terus gimana, Ri? Masih lapar. Ya makan lah. Udah ya, Ri, kita beli. Anterin. Saputra, Saputra, aku udah tahu pikiranmu. Maksudmu apa, Ri? Kamu minta ditraktir kan? Aku gak mau. Ya, gagal deh. Itu si Arya. Arya, sini dulu. Eh, kamu kenapa? Suruh ke sini. Sini, antarin aku cari makan. Cari makan? Ayo, aku yang traktir kamu. Ini rezeki anak soleh. Arya gak mau traktir? Eh, malah ketemu Arya di sini. Ayo Arya, kamu memang paling baik. Ayo, taruh sepedamu. Oke. Masa, Ri, disuruh traktir. Iya, Arya. Ya aku gak mau lah. Sekarang Saputra di mana, Ri? Gak tahu. Tadi dia keluar bawa sepeda. Mungkin mau beli makanan. Untung, Ri, kamu gak traktir dia. Sekarang traktir aku yuk. Huh? Hah? Sama aja. Arya, ngapain kita harus makan di semak-semak sih? Ngapain gak di rumah aja? Iya, biar gak ada yang minta. Ayo cepat makan. Aneh banget sih. Kamu gak makan? Enggak, aku udah kenyang. Buruan makan. Iya deh, makasih ya. Oke. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Iya, Arya. Makasih ya. Oke. Okay. Untung ada Arya. Perutku jadi kenyang. Kenapa palaku pusing? Kenapa bibirku berdarah? Saputra? Palingan dia mau ditertir lagi, Rik. Pura-pura pingsan. Huh? Iya ya, pingsan aja, nggak apa-apa. Kenapa Saputra nggak bangun-bangun ya? Rik, kamu kenapa? Lihat deh, Saputra nggak bangun-bangun. Jangan-jangan dia beneran pingsan. Itu cuma akal-akalan dia aja, Ri. Masa sih?
Orang kayak gitu dipercaya. Arya! Dia beneran pingsan. Apa? Seputra! Jadi dia beneran pingsan, Ri. Gak pura-pura. Iya, dia beneran, gak pura-pura. Udah, ayo kita bawa ke kamar. Saya periksa dulu ya. Sepertinya dia itu keracunan makanan. Tapi tenang, udah saya kasih obat. Iya dokter, terima kasih. Saya tinggal dulu ya. Iya. Kenapa Saputra bisa keracunan makanan? Saputra? Ri, Saputra udah sadar, Ri. Kenapa aku ini? Kamu pingsan Saputra, kata dokter. Kamu keracunan makanan. Emang kamu makan apa? Aku cuma makan ayam goreng yang kamu beliin, Arya. Hah? Kapan aku beliin kamu makanan? Tadi, kamu kan traktir aku. Dari tadi, Arya sama aku aja. Terus, siapa yang tadi ngasih aku makanan? Aduh, Saputra! 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 Aneh banget. Siapa yang dibilang Saputra ngasih dia makanan, Ri? Nggak tahu. Katanya kamu, Arya. Dari tadi, kamu kan sama aku. Ada yang nggak beres. Aku adalah pelaku sebenarnya. Aku yang memberikan makanan tadi. Ha 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 ha.